Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel DK6060 Bro. Pada kesempatan konten kita kali ini, Om Bro akan mengajak teman-teman semuanya untuk melihat situasi update di daerah Legian dan Kuta di pagi hari teman-teman. Oke, jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel DK6060 Bro, jangan lupa untuk subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi update dan informasi menarik seputar Pulau Dewata Bali. Oke, semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Sorry teman-teman, karena ini baru bangun, masih jam 8 pagi, kopinya baru habis setengah tadi teman-teman, jadi masih belum lancar ngomongnya, asik. Oke, saat ini kita masih berada di Jalan Tekumar teman-teman, tepatnya di Simpang 6 Jalan Tekumar, Kota Denpasar. Bisa dilihat monumennya, ini adalah ikon di salah satu jalan legendaris yang ada di Kota Denpasar, yaitu Jalan Tekumar. Oke teman-teman semuanya, kalau gitu kita akan lanjut dulu, nanti sampai di Legian Om Bro akan lanjut lagi. Oke, kita lanjut dulu. Oke teman-teman semuanya, saat ini kita sudah memasuki area Kuta teman-teman. Jadi sebentar lagi kita akan memasuki Jalan Raya Legian. Di depan sana ada Jalan Raya Legian dan kita akan mengetahui situasi update-nya di pagi hari ini teman-teman. Biasanya Jalan Raya Legian ini kan ramenya malam tuh, karena banyak ada resto, ada tempat dugem seperti itu teman-teman. Tapi Om Bro akan mengajak teman-teman semuanya untuk melihat situasinya di pagi hari. Ada lukisan printing, asik. Ini teman-teman, kita akan memasuki Jalan Legian, salah satu jalan legendaris yang ada di Pulau Dewata Bali, yang mana jalan ini cukup terkenal dan fenomenal, asik. Oke, kita akan lanjut dulu jalan-jalannya teman-teman. Beginilah suasana pagi di Jalan Legian Kuta Bali. Namanya Jalan Legian tetapi berada di Kuta, begitu teman-teman semuanya. Oke, jadi masih banyak ya toko-toko yang tutup di pagi hari ini. Tidak banyak ada aktivitas di pagi hari ini teman-teman. Udaranya masih segar di Kuta ini, tidak seperti di malam hari yang cukup sudah berpolusi. Karena sekarang Bali sudah mulai ramai lagi, jadi biasanya di sore hari menjelang sunset tuh Jalan Legian ini macet teman-teman, karena banyak yang mengantre untuk menuju ke Pantai Kuta. Walaupun tidak seramai seperti dulu, tapi Pantai Kuta itu masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit yang ada di Pulau Dewata Bali. Banyak juga wisatawan domestik yang berlibur ke Bali bersama rombongan, itu pasti mampir Pantai Kuta teman-teman semuanya. Oke, ini ada The One Legian Hotel. Jadi selain itu di Legian ini juga banyak ya hotel-hotel atau homestay-homestay yang harganya cukup terjangkau teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang senang dengan suasana keramaian, yang sedang akan berlibur di Bali, jadi bisa memilih Legian ini sebagai destinasi akomodasi wisatanya teman-teman semuanya. Oke, kita akan lanjut dulu teman-teman menikmati suasana pagi di Jalan Raya Legian Kuta Bali, Kuta Badung Bali, asik. Oke, nah di sebelah kiri ini teman-teman, di sini adalah Monumen Bom Bali. Ini adalah Monumen Bom Bali Ground Zero teman-teman. Semoga bisa terlihat jelas, Om Bro nggak mampir. Dan di sebelah kanan ada Poppy's Land 2. Ini Poppy's Land 2 teman-teman semuanya. Di sini merupakan daerah-daerah diskotik, ada Engine Room, ada diskotik yang cukup legendaris juga, yaitu Bounty Diskotik, Apache Reggae Bar, dan Pedis Pub. Nah ini dia teman-teman, klub malam atau diskotik legendaris yang ada di Bali dari zaman bapaknya Om Bro itu sudah ada itu teman-teman semuanya. Jadi emang sudah lama sekali ya. Oke, kita akan lanjut lagi teman-teman. Kita akan melewati gang sempit, asik. Ini ada di daerah Legian ini ada gang sempit teman-teman, gang sempit legendaris yaitu Poppy's Land 1. Masih di depan teman-teman semuanya. Jadi masih banyak ya toko-toko yang belum buka, wisatawan juga masih belum banyak yang beraktivitas. Manakah dia gangnya? Terlewatkah Om Bro? Oh ini dia teman-teman, ini adalah gang legendaris teman-teman. Ini gang sempit nih, kita akan masuk ke sini teman-teman. Ngepres banget. Hey, maaf ya. Oke, itu dia teman-teman gang sempit
Ini adalah gang sempit, gang Popis Land 1, teman-teman. Gang yang kecil tapi padat. Jadi kebetulan ini pagi, tidak separah di sore atau malam hari, teman-teman. Bisa dilihat suasana gang. Ah, ye. Gang Popis 1. Popis Land 1. Nah, ini dia Popis Restoran. Restoran legendaris. Bisa dilihat, teman-teman, semuanya. Jadi itu adalah restoran legendaris juga di daerah Kuta, Bali, teman-teman. Jadi beginilah suasana pagi di gang yang mana biasanya sangat ramai di sore dan malam hari, teman-teman semuanya. Nanti kita akan coba datang ke sini di malam hari, melihat situasi update-nya, apakah masih seramai sebelum pandemi atau sepi, teman-teman semuanya. Jadi sepanjang jalan ini, kalau nggak resto, arsop, toko, ya hotel atau homestay, teman-teman, di jalan Popis Land 2 ini. Jadi kemarin tuh pas pandemi COVID-19 itu sempat terdampak ya. Jadi banyak ada juga yang resto-resto atau hotel-hotel yang tutup nih, seperti ini, teman-teman. Padahal dulunya rame, tapi sekarang banyak yang tutup dan belum pulih kembali. Oke, nanti semoga kedepannya bisa bangkit lagi, bisa ditata lebih rapi lagi, terutama kabel-kabel internetnya ini, teman-teman. Jadi biar gak kesannya semrawut nih. Coba lihat tuh kabel internetnya. Jadi nggak layak ya kalau dilihat untuk daerah destinasi wisata seperti itu, teman-teman semuanya. Oke, kita akan lanjut lagi, teman-teman. Untuk ya, untuk informasi, jadi jalan Popis Land 1 ini menghubungkan jalan Legian menuju ke jalan Pantai Kuta, teman-teman. Nanti kita keluarnya itu tepat di sebelah utaranya Hard Rock Hotel Bali. Jadi beginilah ya, teman-teman semuanya, suasana di pagi hari ini. Masih belum banyak ada aktivitas atau kegiatan karena masih jam 8 lebih 13. Kalau dari rumahnya Umro tuh ke Kuta nih cukup 15 menit, mungkin 10 menit kalau di pagi hari, teman-teman. Kurang lebih jaraknya sekitar 6 km saja tuh. Nah, nanti sampainya di jalan Pantai Kuta, kita akan mencari parkir. Jadi Umro akan mengajak teman-teman untuk melihat situasi update di Pantai Kuta di pagi hari ya. Kita akan walking tour atau jalan-jalan virtual, teman-teman. Ini dia, welcome to Popis 1. Semoga bisa terlihat jelas ya. Oh, itu. Nah, ini kita sudah berada di jalan Pantai Kuta, teman-teman semuanya. Kita sudah berada di jalan Pantai Kuta dan kita akan mencari parkir dulu. Sekalian Umro mengantar istrinya Umro untuk maintenance tanaman di Beach Walk. Mall nomor 2 terbesar di Bali. Nah, ini mall nomor 2 terbesar di Bali. Kalau dulu dia mall nomor 1 terbesar di Bali, sekarang menjadi mall nomor 2 karena ada The Living World, teman-teman semuanya. Oke, kita akan cari parkir dulu. Dan di sini ada stand-stand makanan ya. Ada stand-stand UMKM, bisa dilihat, teman-teman. Jadi kemarin tuh sempat semrawut, tidak tertata dengan baik pedagang kaki lima ya, tapi sekarang sudah ditata dengan stand-stand kayu. Oke, kita akan cari parkir dulu di sini, teman-teman. Dan kita akan eksplor ke dalam jalan-jalan virtual di Pantai Kuta. Oke, setelah kita parkir nih, teman-teman. Ini adalah Beach Walk Mall. Jadi istri yang Umro lagi maintenance tanaman di sana. Kita akan menuju ke Pantai Kuta. Kita akan melihat situasi update-nya, teman-teman, di Pantai Kuta Bali. Oke. Oke, teman-teman semuanya, jadi seperti yang bisa terlihat, kembali lagi terjadi sampah kiriman ya, baik itu sampah plastik dan sampah kayu di Pantai Kuta ini. Jadi ada banyak sampah kiriman, tapi teman-teman yang ingin berlibur ke Pantai Kuta tidak perlu khawatir, karena di pantainya sendiri bersih, teman-teman. Bisa dilihat, teman-teman, pantainya bersih. Oke. Jadi ini adalah sampah kiriman yang mungkin belum sempat dibersihkan oleh dinas terkait. Bisa dilihat ya. Nah, itu. Oke, kita akan lanjut lagi jalan-jalannya, teman-teman semuanya. Kita akan melihat situasi update di Pantai Kuta ini di pagi hari ini, teman-teman semuanya.